kenapa aku kedekut sangat tak nak. Ada orang macam itulah, kawan-kawan pergilah rumah mana-mana, akan tersesatlah satu dua rumah, mesti jumpa rumah macam tu. Payah betul jenis tua rumah macam ni, dapat minum air segelas mujur kan. Kedekut yang amat. Tak tahu pun dapat siapa. Hai, ya Allah. Jadi tak ada apa. Jadi kita ini Nabi Ibrahim ajar, orang kita kalau datang ke rumah kita ke apa, jangan lambat-lambat. Kalau boleh makanan tu terus keluarkan. Kemudian yang kedua, kata ulama, sikap Nabi Ibrahim pula ialah tidak bertanya kepada tetamu tentang soal makan maupun minum. Jangan tanya tetamu. Kecuali nak tanya sama ada puasa atau tidak. Yang tu boleh. Kan kita masak goreng mi sampai sekawah. Satu family semua puasa. Letih kita pula kan bawa ke surau pula nanti bihun semua tu. Tanya dulu puasa ke tak. Okey. Tapi soal makan jangan tanya. Dia satu sikap yang kurang sopan lah kalau kita tanya tetamu. Ni kawan-kawan nanti kalau ada siapa datang rumah, jangan tanya. Makcik nak makan? Takkanlah dia jawab, no. Nampak sangat tak malu. Ataupun makcik tu habis-habis. Makcik nak minum? Ada ke? Nak lah tu, takkan. Jadi, menanyakan nak makan, nak minum ni adalah satu sikap yang kurang sopan. Jangan tanya. Tak payah tanya. Bawa keluar ni terus. Bawa keluar. Bawa keluar je apa yang nak dihidang. Lagi syok, saya pernah jumpa ada tuan rumah, dia siap tanya. Tak nak makan ke? Apa ayat dia? Tak nak makan ke? Kalau dah tanya tak nak makan ke, macam seolah-olah tak nak kita. Kalau boleh jawapan dia, tak nak. Dia kayak kita selalu pergi rumah orang, kita boleh nampak orang ikhlas nak melayan kita ni, kita nampak bersungguhnya dia bawa keluar makanan. Kadang dia tolak peti air, bawa keluar, buka, pilih nak apa. Itu memang nampak ikhlas sungguh macam tu. Yang ketiga, sikap Nabi Ibrahim tadi pula bila dalam bab melayan tetamu ialah Nabi Ibrahim sesekali tidak mengheboh-hebohkan apa yang nak dihidangkan. Dia ada satu sikap yang baik. Macam kita kan, tetamu datang ke rumah, jangan heboh-heboh nak hidang apa. Contoh nanti kawan-kawan semua dah kahwin berumah tangga, lepas tu nanti bagi tahu dengan isteri di dapur, yang bawa keluar teh, yang teh tarik. Jangan pekik daripada ruang tamu. Jangan bising-bising. Pergi ke dapur diam-diam, pi buat. Sebab kalau cakap depan tetamu, bising-bising daripada ruang tamu, of course tetamu akan cakap, tak payahlah, baru minum tadi. Padahal, memang no. Adab, faham tak adab? Sebab itu orang kalau ahli adab, orang belajar tentang adab, benda ni dia particular lah. Dia perhati. Tambah kawan-kawan semua ni pelajar-pelajar kuis, orang di luar sana dia menilai ni. College Islam, mesti kena ada image lain macam sikit. Takkan sama macam orang luar sana, mesti lain pada yang lain. Tengok lebih kurang dia je budak ni. Macam tu. Jadi jangan menjerit-jerit. Yang buat keluar sate. Tak payah sebutlah. Nabi Ibrahim, apa sikap dia? Senyap-senyap pergi ke dapur, ambil bawa keluar. Ni tak lama nak raya haji, kot banyak tetamu datang rumah. Ni sikap ni belajar. Nampaklah kita ni ada standard sikit lah punya orang. Tak adalah macam jakun sangat punya perangai tu. Faham ya? Okey. Tiga. Yang keempat, sikap Nabi Ibrahim dalam bab melayan tetamu, yang keempatnya ialah menghidangkan juadah yang terbaik. Apakah juadah yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim sebentar tadi? Bi'ijalin samin. Seekor anak lembu gemuk. Seekor. Bukan ambil bahagian kaki saja, bukan ambil ekor saja buat sup, tidak. Seekor anak lembu yang dipanggang.
Ush. Orang tengah-tengah malam panggang berasap tengah malam ni. Layan tetamu. Artinya apa di sini? Bagi makanan yang memang bersungguhnya. Ni kita kadang tak tahulah kalau boleh biskut mayat ah. Biskut mayat cicah kopi O. Dah dak kawan tu datang tengah hari. Dia pun bajet ah, hari ni tengah hari kalau datang mesti nasi. Si nasi nya. Nasi gulai ayam. Apa? Layan. Sampai rumah biskut mayat. Ah. Macam nak jadi mayat dah aku. Jadi kita pun bagi keluar buat makanan-makanan yang paling baik hidang tetamu, pada tetamu. Itu sikap yang baik itu. Tetamu ya. Yang kelima, sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dalam bab melayan tetamu, yang kelimanya ialah makanan yang kita hidangkan pada tetamu itu pula mestilah didekatkan kepada tetamu supaya tetamu itu tak terkial-kial nak ambil itu jauh. Faham tak? Kita tuan rumah, tetamu kita ni kadang-kadang dalam banyak-banyak tu dia ada satu dua yang dia favorite. Jadi kita nampak dia asyik dua ambil tu, kita pun ambil lah, hulurkan dekat sikit. Nah, ambil. Nampak? Itu sikap ataupun satu sifat yang baik orang beriman. Cara Nabi Ibrahim dekatkan kepada tetamu kita. Pasal kadang tetamu ni kadang dia malu Allah, dia malu. Lepas tu pula dia berpegang kepada ambil yang paling dekat. Yang paling dekat sambal belacan, budu, tisu, air basuh tangan. Takkanlah dia nak minum air basuh tangan tu. Takkan makan budu saja. Budu saja tuan-tuan, mau darah tinggi masin makan tu saja. Jadi kita pun kesian kat dia. Eh, lauk tu jauh. Nah. Nampak? Itu sikap. Jadi kita kena tahu ni, ini Nabi Ibrahim ajar ni. Lagi apa? Yang keenam, Nabi Ibrahim mengajarkan kalau tetamu itu dah di depan jual dah makanan, memang makanan tu dah di depan dia. Tapi satu sikap yang mulia iaitu ala takulun, iaitu silalah makan. Mempelawa tetamu makan merupakan sikap yang mulia. Bagi kita kadang makanan dah depan mata, balut lah, lagi mau tunggu ke? No. Kita sebagai tuan rumah cakap, jemput, makan. Monggo. Please, makan. Silakan. Ha, cakap. Jangan tengok saja. Itu untuk dimakan. Makan. Ha, itu sikap. Jadi, adik-adik semua nanti, kan nanti di rumah ke apa datang tetamu, memanglah mak kita suruh ni bawa pergi depan lauk tu. Kita pun memang lurus bawa semua ke depan, letak pergi dapur balik tengok TV. Letak kat depan, maklum makcik sila makan. Ha, itu dia. Mungkin makcik tu pun terkejut. Mana belajar? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nak saya ceramah? Boleh. Satu jam. Kan? Itu sikap ni. Iaitu betapa Nabi Ibrahim ni dia berbudi bahasa sungguh. Ha? Sekarang baru kita kempen bulan budi bahasa bang budaya kita. Baru ni lama dah Nabi Ibrahim ajar. Yang kedua, Nabi Ibrahim ini Allah puji dalam Quran sebab sikap Nabi Ibrahim yang keduanya ialah kita bagi laluan azan isyak dulu kot. Dah masuk isyak kan? Isyak dah? Okey, kita bagi laluan pada azan isyak terlebih dahulu dan kita akan sambung lagi selepas ini dan jangan ke mana-mana. InsyaAllah.
innaka la tukhlif. Baik, alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan tentang pesona Nabi Ibrahim alaihi salam untuk kita jadikan sebagai suri tauladan maupun jadikan pedoman dalam setiap tindakan maupun sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam untuk kehidupan seharian kita. Jadi yang pertama tadi kita sebut bahawa Allah memuji Nabi Ibrahim ini sebagai seorang yang bersikap lemah lembut, budi bahasa dan bersopan santun. Dan kita pun telah huraikan bagaimana Nabi Ibrahim ni punya sopan dalam bab melayan tetamu. Itu yang kita belajar tadi ya. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam Al-Quran, iaitu di antaranya dalam surah An-Nahl ayat 120. Surah An-Nahl ayat 120. Yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah merupakan satu umat, walaupun ia seorang diri, ia menyerah diri bulat-bulat kepada Allah, lagi berdiri teguh di atas dasar tauhid, dan ia tidak pernah menjadi dari kalangan orang-orang yang musyrik. Jadi nombor dua, sikap Nabi Ibrahim di sini ialah teguh pendirian. Nabi Ibrahim ini sikap yang kedua, selain daripada berbudi bahasa baik sopan, yang keduanya Nabi Ibrahim ni sikapnya ialah teguh pendirian. Dia ada dia punya stand yang tersendiri. Walaupun dicuba dan dihasut, dibisikkan macam-macam, tapi Nabi Ibrahim dia maintain ya. Dia steady ya, walaupun macam-macam bisikan yang datang kepada baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Pernah dicatatkan dalam sejarah, Nabi Ibrahim ketika membawa Nabi Ismail untuk nak disembelih, syaitan-syaitan datang untuk menghalang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail daripada meneruskan niat untuk nak melaksanakan korban ataupun perintah Allah. Dengan macam-macam lah bisikannya, syaitan datang, ay tak payahlah, apa benda lah kau bunuh anak sendiri, kau tak sayang ke, kau menikah dah lama, nak dapat anak cukup punya payah, sekali dapat anak kau nak sembelih pula, apalah punya bapak ni semua. Macam-macam bisikan tu datang. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terkenal dalam sejarah apabila Nabi Ibrahim sendiri bertindak merejam ataupun membaling batu ke arah syaitan tersebut. Perbuatan melempar ataupun merejam, membaling batu ke arah syaitan itu menjadi syariat ataupun menjadi salah satu daripada ibadah haji yang disebut sebagai melontar di jamrah. Nah, itu yang kita semua tahu, sedia maklum, lempar itu. Kita pun hari ini sebenarnya tak terlepas daripada godaan syaitan ni. Syaitan ni sebenarnya ada di mana-mana syaitan ni. Hatta dalam masjid pun ada tak syaitan? Dalam masjid ada syaitan tak? Ha? Biasanya yang angguk tu pernah nampak. Abi kalau syaitan ada dalam masjid ni yang duk curi tabung masjid tu, siapa ustaz? Dia sebenarnya syaitan ni ada je di mana-mana. Kan bila kita dengar hadis kan, Nabi menyebutkan bila orang melaungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan lari syaitan tu sampai terkentuk-kentuk. Maknanya kalau dia lari tu, syaitan tu lari daripada mana? Lari daripada masjid lah.
Maknanya sebelum azan, syaitan tu kat mana? Masjid. Maknanya syaitan datang masjid sebelum azan. Kita datang masjid bila? Bila? Bila Tok Imam nak balik dah? Astaghfirullahalazim. Malu dengan syaitan ni? Malu laku dengan syaitan. Cuma syaitan dia datang awal, tak adalah i'tikaf. Syaitan lah i'tikaf lah. Syaitan dia kacau orang lah. Cuma bila azan, dia lari jauh. Jauh dia lari. Cuma lepas azan, dia come back. Dia datang balik. Dia datang balik dan dia akan menuju ke soh-soh solat. Dan dia akan membisikkan ke telinga-telinga kita ni semua. Ataupun membisikkan ke jiwa-jiwa kita. Dengan mengatakan, uzkuru. 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 Apa makna uzkuru? Selipar kau letak kat mana? Motor kau kunci tak? Dia sebut benda-benda macam tu. Berang hujan. Baju tak angkat lagi. Dia ajak kita mengingat-mengingat benda yang kacau lah. Orang nak semayang ni, dia potong. Nanti lepas semayang nak makan tom yam ke makan kuitiau goreng? Kau nak makan burger ke apa? Kau nak diet kan? Diet mana boleh makan burger? Itu yang ada orang semayang. Baru Allah burger. Baru nak semayang macam-macam datang. Kacau. Itu antara angkara syaitan lah. Syaitan. Dia datang kacau kita, membisik kepada kita. Memang tak nampak. Oh, nampak lari lah modah kita ni. Cuma kita rasa lintasan-lintasan dalam hati kita tu. Syaitan dia membisikkan perkara-perkara macam tu. Sebab itu kawan-kawan, adik-adik yang dirahmati Allah. Kita ni sebagai orang beriman, hati kena kuat. Teguh pendirian. Kawan-kawan semua, adik-adik buat program. Buat program ke apa. Kadang-kadang kita ni buat program. Tak semua kawan-kawan support. Letih kita buat proposalnya dengan bajetnya, pergi muka tebal mengadap itu, mengadap ini, minta sign lecturer semua. Hati ni jadi goyang. Aku dengan assignment tak siap lagi dengan nak buat program lagi. Lepas tu buat program pula yang datang 2-3 orang. Kawan yang memang mutuk tu memang padan muka. Apa program ramai kerusi dari orang. Jadi kita relax. Jangan goyang pendirian. Tak apa. 2-3 orang ni saham akhirat aku. #deep. Jangan pernah ada rasa goyang. Kadang kita buat program, buat benda baik semua kan. Kawan condemn, kawan kutuk apa semua. Dah kita rasa lemah dah. Jangan. Buat lah. Saya dulu-dulu ingat, saya dulu kan diploma, saya buat kat kuis. Jadi macam-macam lah pengalaman buat program itu ini semua. Bukan semua kawan-kawan support. Dengan esok kadang ada presentation program ini dengan meeting lah apa semua. Dulu Blok I, Blok I itu dulu saya yang dipetua majlis perwakilan Blok I dulu. Dulu Blok I itu laki-laki duduk. Jangan sekarang pula, dulu lah. Jadi macam-macam program. Bila macam-macam program nak buat, kita pun student. Student-student, jawatan-jawatan. Kadang letih tu. Dengan kawan kutuk, dengan mujo zaman tu tak ada viral tau. Kalau zaman tu ada viral WhatsApp ni, saya ingat, stres jadinya. Kawan-kawan ni apa semua, sampai adalah saya tak nak sebut. Ada lecturer kadang siap. Pesan saya lah, Ilyas, kalau dah macam ni lah, pilihlah. Nak pegang jawatan ke nak belajar? Astaghfirullahaladzim. Jadi kita jadi stres lah time tu. Tapi tak apa. Ini semua tak mematahkan semangat. Kita dalam hidup ni adik, apa kita buat bersungguhnya. Wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjukkan ke jalan kejayaan ataupun ke jalan keredoan Allah. Syaratnya buat sungguh-sungguh. Itu je. Saya pun sampai hari ni kadang bila saya masuk ceramah di kuis ni, macam tak sangka adik, saya akan kembali, comeback.
come back balik. Bukan come back. Come back ceramah bertemu dengan adik-adik semua. Saya macam tak pernah tersangka. Dulu saya duduk. Ni saya duduk dengan macam mana ni adik semua? Duduk dekat tiang itu, tiang itu sini. Kadang tidur, kadang semua. Ah, sungguh, duduk macam-macam adik. Ya? Malam-malam exam, study, mengapa Quran, tepi-tepi situ, sejuk tepi tu. Dulu tak ada pagar situ tu. Saya duduk tepi-tepi situ, study. Jangan merebut pergi tepi itu pula nanti. Nak ambil berkat, Ustaz Ilih duduk sini. Jangan mengarut. Memang situ lah, study. Saya lalui lah zaman adik-adik ni semua. Kalau buat program Extival, Convocation. Seminggu tak tidur tau. Paling awal saya tidur pukul 3 pagi. Migraine masa tu, ambil ubat. Migraine, tension. Saya biru protokol masa tu. Macam-macam stress fikir, meeting dengan kawan. Kawan pula tak tentu arah perangai semua. Macam menyesal aku lantik kau. Kita kan ketua. Kita lantik dia jadi pembantu kita. Menyesal aku pilih kau. Dia baru gaduh dengan awek. Baru takkan bercerai pula. Dia baru clash. Baru clash dengan awek dia. Lepas tu datang meeting monyok dengan proposal mana hilang semua. Aku bengang rasa. Tapi relax. Tenang. Kan? Mesti apa? Steady. Cool. Tension. Masuk masjid habis semayang. 2 rakaat. Allahu Akbar. Kasi tenang jiwa. Itu penting. Lepas Nabi Ibrahim mengajar, macam mana pun kau berada di atas landasan ini, sekali memilih menjadi pelajar kuis, kita buat sampai jadi. Bukan menjadi-jadi. Menjadi. Jadi hebatlah jadi orang yang berguna pada masyarakat. Yang ketiga, Nabi Ibrahim AS menunjukkan sikap yang baik kepada kita, iaitu dengan Nabi Ibrahim sendiri, sikapnya menepati janji dan penyayang sikapnya. Ini adik-adik boleh tengoklah dalam Quran surah An-Najmi ayat yang ke-37. Surah An-Najmi ayat 37. Apa sifat Nabi Ibrahim? Iaitu sikapnya menepati janji. Kawan-kawan nanti, yalah kita ni kan janji dengan mak ayah nak bagi keputusan cemerlang lah, apa bersungguh belajar. Buat sungguh-sungguh memenuhi hasrat impian mak bapak kita. Tepati janji. Ataupun nanti adik-adik nanti bergelar ayah. Janji dengan anak-anak. Alung nanti dapat keputusan cemerlang. Nanti ayah belanja naik kapal terbang. Everyone can fly. Jadi anak-anak pun semangat. Semangat. Padahal bapak tu dia tahu dah anak dia takkan cemerlang. Tu sebab ayah dia bagi janji macam tu. Sekali anak dia cemerlang sungguh. Habis makan kismis sampai 7 botol. Kurma 4 kotak. Yusof Tayyub Qardawi, Yusof Haslam semua dibalut. Jadi cemerlang sungguh anak dia. Bapak dia pening adui nak naik kapal terbang. Bajet, tak ada duit. Lah kali ayah dia pun, anak dia minta, ayah mesti tunai janji macam Nabi Ibrahim. Ayah dia pun ambil tiket flight, naik dari KLIA turun Subang. Boleh juga KLIA turun Subang. Malaysia juga, anak dia ingat kot sampai Australia ke apa, baru berapa minit terbang, turun balik. Ya Allah, menepati janji lah ya, tepat pada janji. Adik-adik semua belajar sungguh-sungguh memenuhi janji kita kepada mak ayah kita. Orang tua kita ni kadang, minta maaf lah ya, kadang dia bukan tahu sangat. Ayah kita, mak kita, dia bukan tahu sangat kita belajar macam mana. Yang dia tahu anak dia cemerlang tu . Tapi satu benda yang paling penting, membanggakan ibu ayah. Tu je lah. Adik-adik ni bersikaplah dengan sikap yang bila kalian balik ke kampung, orang kampung sendiri ke mak ayah rasa proud, rasa bangga, syukur ada anak macam adik semua. Jadi anak yang jadi penyejuk di mata, penenang di hati. Jangan jadi anak yang bila tiap kali nak balik kampung, mak ayah susah hati. Balik pula dah budak tu. Balik pula dah anak kau. Balik pula? Dia cuti berapa lama? Kata seminggu lah. Seminggu. Patut 2 hari lah. Mak pun tak berkenan kita balik itu. Letih macam ni. Kalau boleh jadi anak yang memudahkan, menggembirakan ibu ayah. Saya sendiri, Alhamdulillah, saya berusaha sungguh-sungguh menggembirakan. Ayah tak ada dah, saya tinggal mak.
Kadang-kadang saya balik ke kampung, bawa mak jalan-jalan pergi makan mana. Mak saya kalau dia makan pun, menu paling dia suka, siakap empat rasa. Itu paling dia suka, siakap empat rasa. Sini ada? Tak ada eh? Kalau di Kedah, dah ada siakap empat rasa. Tiga rasa waktu makan, satu rasa waktu bayar. Jadi yang bayar tu, rasakanlah. Faham tak faham ni? Ha, faham ni. Ya? Jadi, mahal berbenar harganya tu. Tapi tak apalah, demi ibu tercinta, okey ya. Ha, eh? Kita nak menggembirakan dia. Inilah di antara sikap-sikap Nabi Ibrahim yang boleh kita jadikan teladan bersama, khususnya warga Kuis yang dimuliakan. Dan saya ingat sampai di sini sahaja dahulu syarahan saya pada malam ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan ada barokahnya. Dan insya Allah ada rezeki kita bersua lagi pada lain-lain waktu dan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbala. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin wal muntazin fi dunya wal akhirah. Allahumma inna na'uzu bika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba'. Allahumma in Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, terima kasih banyak semua. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat dan faedah yang berpanjangan. Salam Zulhijjah dan salam pengorbanan buat semua rakan-rakan. Dan selamat bercuti, balik ke kampung dengan selamat. Balik dan kembali semula dengan azam yang baru, iaitu untuk berkorban dan bersungguh dalam pelajaran kita insya-Allah, dan menjadi hamba Allah yang terbaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.